Anda, terutama para ibu rumah tangga, tentu sudah kenal benda seperti ini. Ya, ini adalah talenan, alas atau landasan untuk memotong atau mencincang bahan masakan seperti daging. Masa-masa hari raya Idul Adha seperti sekarang ini, penjualan talenan sangat laris. Isum, pemilik usaha musiman di kawasan Jalan Masjid Jami Banjarmasin mengaku banyak warga ramai mencari peralatan ini. 3 hari sebelum Hari Raya Idul Adha, lebih dari 500 buah talenan sudah terjual. Dengan ukuran diameter sekitar 30 hingga 60 cm, ia menjual talenan dengan harga di kisaran Rp40 hingga Rp75.000 per buah. Kalau perasaan kami, rame ini, Bang. Masalahnya rame ini, contoh ini kan nih, tandelan nih. Biasanya kan kayak ini banyak, sudah 400-500 sudah habis nih. Nah, si Joko mah ngetahuan ini yang terame nih. Berkat usaha musiman yang dijalankannya selama puluhan tahun ini, Isu mampu meraup 2 hingga 3 juta rupiah dari hasil dagangannya. Bahkan, di masa pandemi ini pun, Isu mengaku masih mengalami peningkatan keuntungan penjualan dibanding tahun lalu. Arpawi, Kompas TV, Banjarmasin.